Oke, hai, gimana kabarnya? Saya Gabar lah, Boy Melay. Hai lah, apa kabar nih? Buset, udah lama banget gue gak bikin video. Karena gue kemarin baru sembuh dari sakit. Ya, biasa masuk angin ya, penyakitnya orang gak jelas gitu, bahkan begadang. Dan gue sering live di Tamago Live. Jadi kalian yang belum follow, follow aja langsung, karena ada giveaway UC dan gue bakal beli UC banyak lah pokoknya. Jadi kalian jangan lupa follow ya di Tamago Live gue. Atau kalian yang belum download langsung cek aja di deskripsi. Oke, hai, sebelum kita mulai nih, gue bakal kasih tahu battle yang akan kita tonton nih. Ya, yaitu Mighty versus D-Lo. Ya, D-Lo itu dari Inggris. Kalau Mighty gue gak tahu ya dari mana. Ini di World at the Beatbox Classic perempat final ya, 1/8 perempat final. Dan katanya seru sih ini, ada kalian pada bocor gitu loh di komen tuh, pada bocor, jadi pada bilang bang seru ini seru. Ya udah, oke, jadi gua coba, kita nonton bareng-bareng, kita telaah, kita coba, kita apa ya, kita kemas ya. Kita kemas apakah ada suara-suara yang aneh atau suara yang keren. Jadi oke, langsung aja. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya. Ya, biar kalau gua upload ada notif ya, tenang aja. Dan tutorial kalian yang nunggu ya, yang nunggu tenang, menyusul. Kalian tulis di bawah aja mau tutorial apa yang paling banyak, nanti bakal gua buatin. Oke, langsung aja. Mighty versus D-Lo. Boleh, orang ini boleh dong. Main tiga ya kan? Dark elektronya. Anjay, itu bagus tuh. Ya, jadi dia kayak pakai efek yang waktu itu gue kasih tutorial Torik yang gitu-gitu, tapi dia lebih kayak satu sisi doang tuh. Next. Anjay. Angkanya emang enak banget. I'm feeling quite mighty. Ooh.
Ih. Sari. Cakep. Ini apaan tuh? Yuk. Cakep aku, panas ya. Suaranya kurang dalam sih. Asik ini apa dong? Aduh. Everyone best. Not a fucking make some noise. Kayaknya apa itu anjing? Mic-nya mati dong. Mic-nya keinjek dong. Kaget gue, mic-nya jatuh. Kabelnya. Ini enak banget. Asik. I don't go with a basic flow when I don't jump up, everybody get flow. I don't go with a basic. Halo, ya. Oke, beat yang ini enak banget, parah. Anjay. Asik. Anjay. Cakep. Aduh. Ini kayaknya menang di low ya. Ini kayaknya menang di low nih menurut gue. Soalnya di low ada di sini nih. Lawan siapa ya? Mana-mana di low. Oh, belum ada di sini. Perempat. Di low enggak ada. Oh, belum. Kayak ya menurut gue sih menang di low.
Ya tapi gue kaget pas di tadi mic-nya copot gitu loh. Langsung tapi Dilo respect. Dilo respect langsung dibetulin gitu kan, mungkin kinjek sama dia kan nggak tahu kan karena kan kabel panjang. Tapi langsung audio langsung, langsung cepet gitu ya kan. Sup, langsung dipasang. Langsung langsung dikasih waktu 3 10 detik apa 20 detik gue lupa, apa 30 gue lupa. Ini keren si Dilo itu gue yang ibit ini ya. Yang gue gak kuat sih. Lagi gak kuat tenggorokan yang gak enak. Oke, hai. Ini menurut kalian menang mana? Kalau gue sih kayak di low sih. Cuma walaupun di sini di channel belum ada di low, tapi kayak di low sih. Yaudah oke. Kalian bisa komen di bawah ya. Di channel ini gue mau nonton yang mana lagi nih ya. Satu video battle lagi. Karena kalau yang lain kan kena copyright nih. Kayak ini enggak nih ya. Jadi aman ya. Jadi subscriber kalian juga nontonnya aman, gue juga aman nih, bisa jajan lo nggak lu, ya kan buat. Jadi oke, okay. Sekian lo video dari gue, kalian bisa komen di bawah mau tutorial apa yang tadi gue pesenin sama mau battle apa, dan oke okay, langsung gue tutup and don't forget to keep sans on your attitude, stay positive, don't do art and keep humble and ewok signing. Ayo bah, waiting. Thank you dengan video-video Ewok selanjutnya. It's the creepy rob. Bye. Aku lagi syuting. Bentar ya.